Kita mulakan dengan perkara yang pertama, iaitu pengertian Al-Qadha dan pengertian Al-Qadar. Ia merupakan dua perkataan. Kalau dalam bahasa Melayu kita, kita selalu sebut Qadha dan Qadar, Qadha dan Qadar, Qadha dan Qadar. Akan tetapi kita dapati dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, hadis yang terkenal sebagai hadis Jibril, hadis yang panjang, yang mana kedatangan Jibril bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang empat perkara, iaitu tentang al-Islam, tentang al-Iman, dan kemudian tentang al-Ihsan, dan kemudian tentang tanda-tanda kiamat. Perkara yang pertama tentang Islam jelas bukan perbincangan kita pada hari ini. Perkara yang kedua tentang al-Iman, akhbirni anil iman, khabarkan kepadaku tentang iman. Maka Jibril, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Jibril alaihi salam yang datang dalam bentuk rupa manusia. Kata Nabi, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, dan juga beriman kepada qadar, qadar baiknya dan buruknya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menggunakan perkataan al-qadar. Nabi tidak menggunakan perkataan al-qada. Jadi apakah yang diertikan dengan sebutan al-qada dan juga sebutan al-qadar? Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para ulama seperti yang dinukilkan oleh Dr. Abdul Rahman Mahmud dalam risalah ataupun tesis masternya, MA-nya ataupun ijazah sarjananya, beliau menyatakan bahawasanya para ulama berselisih tentang erti qada dan qadar ini, ataupun persamaan ataupun perbezaannya kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama, mereka berpendapat di sana terdapat perbezaan antara qada dan qadar. Qada membawa satu pengertian dan qadar membawa satu pengertian yang lain. Mereka berhujjah dengan satu kaedah, iaitu idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, iaitu apabila kedua-dua kalimah ini bergabung, berada di satu-satu tempat, maka ia membawa pengertian yang berbeza. Jadi sekiranya kita menyebut al-qada dan juga al-qadar, maka ia membawa pengertian yang berbeza. Akan tetapi apabila ia dinyatakan secara berasingan, seperti dalam hadis Jibril disebut hanya perkataan qadar, maka ia juga membawa erti qada. Ia lebih bersifat umum. Ini pandangan yang pertama. Antara yang berpegang dengan pandangan ini, Fadilatul Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, dalam buku beliau Al-Qadha dan juga Al-Qadar. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, iaitu pandangan yang menyatakan tidak ada perbezaan antara qadha dan qadar. Perbezaan hanya berlaku dari sudut definisinya, dari sudut bahasa. Adapun dari sudut pengertian syarak yang diertikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, qada dan qadar tidak membawa apa-apa perbezaan. Dan ini pandangan yang ditarjihkan, yang dinilai lebih tepat oleh Dr. Abdul Rahman Mahmud wallahu a'lam. Dan kata beliau, tidak ada kepentingannya untuk kita membezakan antara kedua-dua kalimah ini, al-qada dan al-qadar. Yang paling penting adalah kita perlu memahami konsepnya. Maka di sini secara ringkas saya sebut di sini, erti qada dan qadar, kalau dari sudut bahasa, al-qada membawa erti menghukum ataupun memutuskan. Dan ia datang di dalam Al-Quran dengan lebih kurang dalam 3 hingga 5 makna yang berbeza. Ia datang dengan makna perintah. Seperti waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sesungguhnya telah diperintahkan ke atas kamu supaya tidak menyembah sesuatu selain daripadanya. Membawa erti perintah. Begitu juga al-qada membawa erti hakam, iaitu hukuman ataupun satu keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain lagi makna dan pengertiannya. Manakala al-qadar dari sudut bahasa, ia membawa erti takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Maka mungkin kita boleh simpulkan, Al-Qadar ini qadar, satu ketetapan yang telah ditetapkan sejak azali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba maqadir al-khalaiq qabla wujud as-samawati wal ard biqadri 50,000 sana. Ya, maksudnya iaitu telah ditetapkan segala ketentuan makhluk-makhluk di atas muka bumi ini sebelum daripada penciptaan langit dan bumi 50,000 tahun sebelumnya. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka ini kita namakan sebagai qadar. Ada kesimpulannya. Manakala qada dari sudut bahasa, ia membawa erti sesuatu yang diputuskan, sesuatu yang terlaksana. Jadi apabila sesuatu yang telah ditetapkan, pada hari ini ia baru terlaksana. Seperti seminar kita pada hari ini, seminar iman di sisi orang asing. Ia tidak terlaksana sebulan yang lalu. Ia terlaksana pada hari ini. Maka terlaksananya iman ini disebut sebagai inilah al-qada. Hasil daripada qadar, ketentuan yang telah ditetapkan sebelum daripada penciptaan langit dan bumi 50,000 tahun yang lalu. Bukan 50,000 tahun bermula daripada hari ini. 50,000 tahun sebelum daripada penciptaan langit dan bumi. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi itu pengertiannya. Adapun yang kedua tentang perbezaan qada dan qadar, berbeza atau sama, telah kita nyatakan sebentar tadi bahawasanya tidak menjadi satu kepentingan untuk kita membezakan antara keduanya memadai dengan kita memahami konsepnya. Kerana perbincangan tentang perbezaan antara kalimah qada dan qadar ini agak ilmiah dan sedikit pendetilan perselisihan dari sudut penggunaan ulama-ulama bahasa seperti Ibn Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, seperti Ibn Faris, seperti Al-Jauhari dan sebagainya, maka ia mungkin kurang membantu kita dalam suasana petang ni selepas perkena nasi Bukhari dia mungkin lagi pening.